Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solihuddin. Saya merupakan calon peserta program OKOP tahun 2021 mewakili Pondok Pesantren Mausulul Huda. Pondok Pesantren Mausulul Huda merupakan salah satu pondok pesantren salafi di Desa Pamijahan, Kecamatan Cilegbang, Kabupaten Kuningan. Pondok Pesantren Mausulul Huda didirikan oleh almarhum Al-Makfurullah Kiai Asyikin pada tahun 1986 dan sekarang dipimpin oleh Kiai Ahmad Asep Mausul dari mulai 2014 hingga sekarang. Program Kitab Kuning Pondok Pesantren Mausulul Huda mempunyai madrasah diniyah, taman pendidikan Al-Qur'an dan juga majelis taklim serta majelis manaqib. Pada pagelaran OKOP tahun 2021, Pondok Pesantren Mausulul Huda mencoba ikut serta berpartisipasi dan membawa dengan produk unggulannya yaitu percetakan, di mana percetakan ini kami namakan GMP Printing. GMP Printing berkepanjangan dari Generasi Muda Pesantren. Kenapa harus printing? Karena sebagian produk-produk yang kami cetak itu melalui printer rumahan biasa. GMP Printing mempunyai produk-produk andalan yang mana sangat laku di pasaran, seperti halnya foto polaroid, foto blog, amplop nama dan undangan serta cetakan-cetakan lainnya. GMP Printing tidak hanya membawa satu produk, namun membawa beberapa produk. Pengelolaan GMP Printing sebagian besar dikelola oleh santri dan terbagi beberapa bagian. Di antaranya, satu, reseller. Reseller sendiri bertugas menjual, memasarkan, dan juga menerima pesanan produk dari konsumen sesuai dengan keinginan. Yang kedua, yaitu produksi. Bagian produksi ini sebagian besar dikerjakan oleh saya. Yang ketiga, yaitu finishing produksi, di mana finishing produksi ini dikelola, dikerjakan oleh sebagian santri. Untuk menyelesaikan setiap pesanan yang telah selesai dicetak dan diberikan kepada reseller, lalu diteruskan ke konsumen. Produksi dari GMP Printing yang banyak diminati oleh konsumen, yang banyak diminati oleh masyarakat, yaitu undangan pernikahan. Kenapa banyak diminati? Yang pertama, desain kami kekinian. Yang kedua, kami selalu memberikan gratis kartu ucapan. Yang ketiga, kami selalu memberikan gratis undangan digital. Pemesanan undangan ini bukan hanya datang dari dalam desa saja, tetapi banyak permintaan-permintaan dari luar desa. Hanya saja kami tidak bisa memproduksi dengan skala besar. Untuk itu, program OKOP ini diharapkan menjadi batu loncatan agar skala GMP Printing ini semakin besar dan berkembang. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari saya selaku calon peserta program OKOP tahun 2021 mewakili Pondok Pesantren Mausulul Huda. Salam Jabar juara, insyaallah Pondok Pesantren juara, masyarakat sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.